Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI meraih penghargaan dalam kategori pelayanan dan komunikasi publik pada ajang Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang diselenggarakan oleh iNews. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya Biro Pemberitaan Parlemen dalam menyebarkan informasi secara transparan kepada publik terkait kegiatan kedewanan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kegiatan DPR RI dan memastikan agar publik mengetahui apa yang diperjuangkan oleh wakil mereka. Saya kira penghargaan dari iNews ini menjadi satu semangat untuk kedepannya memastikan setiap alat kelengkapan dewan, setiap kegiatan dewan itu memang menjadi bagian dari akuntabilitas yang harus terus dipelihara dan apapun harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi bersyukur atas penghargaan ini dan berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi yang relevan dan menarik melalui berbagai platform. Publik ya, jadi kita mencoba berusaha untuk selalu menyampaikan informasi tentang kinerja DPR dan anggota DPR kepada khalayak, kepada publik melalui beberapa platform ya, terutama televisi dan radio parlemen dan beberapa platform lainnya di Metaxos. Ini tentu akan memacu semangat kita ke depan ya. Apresiasi adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan semangat kita untuk bekerja lebih baik. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.